Halo, kembali lagi dengan kami di channel distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberitahu apa saja yang didapatkan dari pembelian produk AED HR501 Heart Guardian Radian. Ya, untuk kardus box produk AED Heart Guardian Radian ini cukup ringan dan berukuran sedang. Langsung saja kita akan buka kardus box ini. Pertama, terdapat surat perizinan beredar oleh pemerintah Kementerian Kesehatan secara resmi dan surat tanda terima oleh PT Permana Putra Mandiri. Lalu yang kedua, terdapat baterai AED Heart Guardian Radian. Yang ketiga, terdapat sebuah tali strap agar AED Heart Guardian Radian dapat mudah dibawa kemana saja. Kemudian keempat, terdapat sebuah buku user manual produk AED HR501 Heart Guardian Radian. Buku ini dilengkapi petunjuk gambar berwarna agar mudah dipahami dan dipelajari. Dan yang kelima, yaitu tentunya satu unit AED HR501 Heart Guardian Radian beserta tas pelindung produk ini. Untuk produk ini, AED berwarna merah dan putih. Inilah tampilan belakang AED Heart Guardian Radian. Pasangkan baterai AED pada posisinya. Dan dilengkapi stiker deskripsi pada belakang produk. Lalu ini tampilan depan AED Heart Guardian Radian. Kita akan buka produk ini dan seperti ini penampilan dalamnya. Terdapat stiker petunjuk bergambar agar mudah dipahami untuk penggunaannya. Terdapat tombol on untuk menyalakan dan tombol off untuk mematikan. Lalu di atas tengahnya terdapat tombol kejut shock untuk mengalirkan daya hantar listrik ke pasien. Dan yang terakhir keenam adalah pad AED Heart Guardian Radian untuk ditempel pada pasien beserta gambar petunjuk untuk penggunaan pad tersebut. Oke teman-teman, jadi ada 6 barang yang terdapat produk AED Heart Guardian Radian. Kurang lebihnya seperti ini. Jika ada kesalahan dalam berkata dan pengenalan pada video ini, mohon dimaafkan. Jika Anda ingin membeli produk ini, Anda dapat kunjungi website di video ini. Dan bagi yang ingin menyewa produk ini, Anda dapat kunjungi website di video ini. Kami distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Salam dan terima kasih. Semoga bermanfaat.